Julai 18, 2021, 3.47 minit petang. Okay, sebelum saya mulakan cerita hari ini, ada rakan kita Teguh bagi tahu yang dah ada 30 minit time interval dalam screener untuk 30 minit. Sebab seingat saya memang dulu tak ada 30 minit. Dia ada 1 jam, terus lompat ke 15 minit. Jadi kalau siapa-siapa yang belajar bermazhabkan 30 minit, saya rasa benda ni sangat-sangat membantulah. Jadi kalau kita guna screener pun, contoh volume power, kalau 30 minit, volume power ni saya buat untuk di-recharge. Jadi kalau nak turunkan kepada lower time frame, awak mungkin kena tukar pada punya volume. Perubahan harga ni mungkin, change ni mungkin tak boleh tukar. Tapi dia punya ni, volume ni perlu tukar sebab kadang-kadang 30 minit tu dia punya naik tu mungkin volume tu tak rasa banyak macam daily. Lupa juga mana-mana chart yang mana, kalau yang jenis momentum ataupun momentum ni sendiri 30 minit. So awak boleh pilih dan boleh buka terus pada 30 minit chart. Ataupun kalau suka yang volume relatif dulu, boleh tengok balik video volume relatif. So dia akan tengok pada 30 minit. Kalau kata Doji nak beranak, nak kita nak confirmkan betul lah 30 minit dia cek Doji lah. Sebab saya dah pernah buat video yang itu hari kan, Doji ni. Maksudnya Doji tu dah okey lah. Untuk weekly ke, untuk monthly ke, dia dah okey kan. Doji nak beranak ni. Cerita hari ni, okay, sebelum tu kita kena tengok dulu yang pasaran luar lah. Kalau perasan dia punya even Dow Jones, kalau tak salah saya sekarang ni dia dalam earning season. So earning season ni ada ketikanya dia akan turun dulu. Turun tu memang kau-kau gila punya. Lepas tu bila keluar dia punya yang betul-betul lah, result dia melompat tinggi. Kan nampak kebanyakannya agak menurun lah. Kalau kita guna market kita lah, bergantung pada Mak Saleh ni punya, tak guna juga sebab sepanjang-panjang dia orang ni naik, kita tak naik pun indeks kita. Cuma keluar, kena ambil tahu jugalah apa jadi kat luar ni kan. Sebab kalau dia orang naik, kita tak belum tentu naik. Tapi kalau dia orang jatuh teruk, kita boleh kata bertambah-tambah teruk lah. Sebab kalau ikutkan pada bentuk-bentuk yang chart indeks ni, rasanya mungkin akan turun lagi ke bawah ni. Walaupun dia berhenti kejap, kalau naik pun mungkin lah saya rasa akan turun lagi lah. Sebab dia dah buat lower high, lower low, kalau naik pun mungkin lower high. Kalau dia berhenti kat sini, katalah saya naikkan tinggi sikit pun boleh jugalah. Tapi worst case dia turun bawah lah. 1500 ni orang kata psikologi number kan, worst case turun bawah. Senang cerita index tak bullish. Yang naik-naik sikit-sikit ni pun sebab talk glove. Okay, saya nak terus pada tema hari ni. Kita pergi kepada insan terpilih. Masa kita buat video pasal beli hari ni jual esok, ada juga beberapa stok bila tengok dalam screener tu saya nampak dan dia keluar yang signal insan terpilih tu. Jadi saya tandakan, saya sempat dua hari ya, 5 Julai dengan 6 Julai. Yang lain tu sebab saya layan agent of shield full season 2 minggu, terlupa langsung lah nak buat-buat benda ni. Tapi recap balik, apa maksud insan terpilih tu 2 Julai, 2 Julai, sini 2 Julai, 5 Julai. So, kalau pakai Diamond Cycle, kalau tak ada tukar apa-apa, dia punya setting, misal terpilih kita akan nampak satu kotak. Saya nak buat benda ni pair. Jadi saya tak tahu macam nak membayangkan pair tu. Jadi saya buat kotak sebelum munculnya box trading. Jadi jangan confuse antara kotak ni dengan yang kotak untuk box trading. Misal terpilih maksudnya sebelah kiri ada signal candlestick yang tiga tu, spinning top, doji dan juga hammer. Dan hari ini, hari yang ni, dia break signal candle dan juga muncul breakout candle lah. Dan kalau kata datang volume lagi baik lah. Biasa ni kalau breakout dah jadi hijau ni, ni pun akan jadi ada titik juga. Maksud saya buat macam ni, katalah kita ada banyak pilihan chart yang hari tu nampak breakout-breakout, tiba-tiba kita nampak dalam senarai tu ini muncul. Salah satu daripada yang katalah 5 kita jumpa breakout, tapi yang ni muncul. So saya cadangkan ataupun saya cuba membayangkan ini yang perlu diberi lebih tumpuan. Bukan kata ini akan terus naik, tapi dia macam semua orang pada ketika ini yang belajar ilmu yang sama beli pada ni. Itu je. Faham eh? Bukan kata magic dia terus naik. Ada benda yang ketika tu dia naik, ada kena yang tak naik. Macam ni dia tak naik. Esok je boleh naik. Tapi dia masih dalam range lah. Jadi bila nak entry, orang kata pada hari yang sama nampak ni, terus entry. Boleh terus entry. Jadi kita punya stop loss boleh pakai yang titik merah ni lah. Walaupun kita boleh pakai yang kotak tu, tapi saya cadangkan lebih baik terus stop loss pada harga yang saya tandakan titik ni. Ataupun kalau nampak titik ni kat sini, mana-manalah kalau saya buat stop loss yang saya buat ni dan awak nampak ada swing low kat sini, awak letak. Tapi makin jauh lah nanti. Makin jauh. Kalau sanggup,
letak sejauh dia. Sebab kalau dia tembus, tembus terus. Maknanya kita tak membayangkan dia nak naik macam itu. Kemungkinan dia kalau tembus, tembus terus. Selagi dia dalam kawasan sini. Sebab benda ni dia dah jadi, benda ni cuma signal je. Mana kalau kita ada banyak pilihan, mana nak pilih. So selepas daripada tu, trading plan sama macam mana. Kalau kata trading cycle, trading plan dia tetap sama. Lepas tu nak entry sama ada hari ni ke. Kalau kata dah terlepas hari yang muncul tu, terpulang nak exchange esok ke, nak entry pullback ke. Saya cuba nak tanya, siapa yang betul-betul amalkan bila nampak candle ni, esoknya atau hari-hari seterusnya pasang order pada nilai pullback ni, 565, 580. Siapa selalu buat macam tu? Konsep dia, kalau kena-kena, tak kena sudah. 58 dengan 565. 565. Konsep dia kena-kena, kalau tak kena sudah. Okay, faham tak? Tapi ni non syariah. So untuk 5 Julai saya ada DPIH, Green YB, lebih kurang sama je bentuk ya. Green YB pada 5 Julai ni, hari ni cuba break tapi belum close ke atas lah. Dia punya naik dia tu. KGB ada kenaikan sejak daripada 5 Julai ni, terus naik, belum pucuk bawah, mana belum close bawah merah. Scopy 5 Julai ada naik sikit, so dalam box tak naik. Serba Decay 5 Julai belum ada yang berjaya naik lebih tinggi daripada naik break sajalah, tapi tak close ke atas, mana dia masih dalam dinolindong dan niat panjang lagi ni. Kalau dia nak ke kanan lagi lama-lama pun boleh juga, tak ada masalah pun. Terus saya cerita dulu, kalau kata MACD tu nak bersilang ataupun nak range, benda ni akan jadi kecil. Macam ni lah bentuk dah. Kecil. Tunggu masa lah. Kalau kata nak beli berani mati, tunggu masa lah. So Anju, yang ni belum ada close ni kat bawah, mana dia masih dalam cycle. JCY, okay. Dia seorang saja yang tamat cycle. Tapi naik balik. Kau ajar kan? Sebab tu saya tak suka sangat pilih bawah-bawah purple line ni. Poly, 5 Julai ada naik sikit. Sampai target lah. Kira cycle dia dah habis. Then kita tunggu next cycle. Big. Tak kena stop loss. Dia rasanya antara banyak-banyak dia yang paling paling naik tinggi lah. Dan juga G-Paros. So G-Paros, Green YB, DPIH yang tak halal. Bentuk dia lebih kurang sama. Ataupun Green YB dengan G-Paros ni bentuk seakan sama. Belum trending lagi. Tapi dia masih dalam sideway ya. Okay, itu saja untuk insan terpilih. Rasanya dia bukan satu benda confused lah, sebab sejumat lepas kalau kita tengok Bullion Power, okay, Hex Industry, okay, ada tak insan terpilih muncul? Tak ada kan? Ah, tak apa. Tunggu jap. Kita tengok lain-lain. Ada tak insan? Tak ada. Hobi ada tak? Okay, tak ada. YGL ada tak? Tak ada. YB ada tak? Tak ada. DPIS ada. Susol ada tak? Oh, ni benda lain. MAG ada tak? Tak ada. Pertama, Vigilant, WCT, McLean, MLS, tak ada, Fitness, tak ada, Watai, tak ada, Yusef. Semua ni dalam Bullion Power, semua boleh dipilih untuk kita entry. Tapi dalam banyak-banyak ni, yang nampak, satu je yang dipilih. Fokus kat sini, pada hari Jumaat lepas. Untuk hari ni, untuk besok, kita dah, kalau belum entry, entry tu dah sama macam entry yang Tremor Cycle ni entry lah. Tapi pada Jumaat lepas, kalau kata awak guna Bullion Power ni, nampak selamat banyak ni, ini yang keluar, inilah yang difokuskan dulu. Mungkin dia tak naik terus. Mungkin awak bila masuk, lepas tu dia tak naik, lepas tu jatuh bawah, kena cut loss. Trading memang macam tu. Tapi dari banyak-banyak, mata akan fokus kat mana? Kat sini dululah. Okay, faham eh? Itu saja. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
Sexy, sexy, she wanna go down on me. Sexy, sexy,